Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker dari Qmesh, yaitu masker serat bambu. Dia tidak bau serta tidak pengap dan dapat jadi cuci dengan menggunakan jadi cuci yang dipakai berulang-ulang ya. Dan dia, kita kalau mau cuci dia itu biasanya menggunakan air panas dan disinfektan, antiseptik. Ya, seperti apa dia? Kita akan lihat isinya dari Qmesh ini. Oke, kita akan buka dia. Maskernya isi satu ya, modelnya kayak scuba. Cuma dia lebih tebal daripada scuba ya. Ini agak tebal dia bahannya dari serat bambu. Kita akan tes dulu, tes air. Nyerap ya, agak nyerap dia di dalam sini, nyerap bagian dalam ini. Iya, sama nyerap juga. Oke, kita akan coba. Jadi untuk masker ini kita harus perhatikan ya, yang ini agak tinggi, ini buat di hidung ya, bagian atas, dan ini yang bagian bawah ya, yang kebalik ya, ini yang di atas, ini yang di bawah. Perhatikan ya. Jadi masker ini agak kencang ya, agak kencang dan agak padat. Agak padat dipakainya ya. Agak kencang nih. Pakai ini size-nya ada. Size-nya enggak ada. Untuk nafas juga agak, nafasnya juga agak berat ya. Agak berat nafasnya karena mungkin dia terlalu tebal nih. Terlalu tebal. Kurang enak dipakainya. Untuk proteksinya oke. Di sini kita nggak kelihatan nih celah-celahnya. Cuma oksigennya kurang. Kita tiup. Nggak tembus. Tapi dia menyerap air. Dan di sini ada space sedikit ya buat udara. Jadi ini nggak rata dia. Jadi ininya ada space sedikit, ada space ya, ada space sedikit buat udara di dalam sini. Jadi dia nggak rata ke hidung kita ya. Oke, overall ini oke, cuma dia agak kecil. Mungkin ini perlu ada size-nya kali ya, buat orang yang kepalanya lebih kecil. Karena ini kita pakainya agak keras. Atau masih baru kali ya, jadi agak keras. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai pita Qmesh dari eco friendly dia. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar masker ini. Guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bambu.